rasa amat kesal dengan sikap sedemikian kerana walaupun ruang dan peluang yang secukupnya telah pun diberikan beliau, okay, beliau memilih untuk tidak bertanya, sebaliknya memilih untuk melempar tuduhan terhadap Yang Berhormat Menteri. Beliau sebagai bekas mantan timbalan menteri selalu menjawab soalan bagi pihak menteri. Ini adalah amalan, amalan yang menepati peraturan mesyuarat. Tidak ada apa-apa peraturan yang melarang timbalan menteri untuk menjawab bagi pihak menteri. Oleh kerana itu, beliau mencari isu sedemikian bagaikan nak cari tulang dari telur. Okay. Mana ada tulang dalam telur? Nah, oleh kerana itu, apabila saya dah bagi dia peluang untuk menjelas, peluang untuk bertanya, beliau memilih untuk tidak. Sebaliknya, untuk bersikap berbiadab dan tidak senonoh. Nah, apabila saya minta dia duduk, dia enggan duduk. Bila minta dia bagi peluang lagi, masih lagi bersikap degil. Oleh kerana itu, sebagai speaker Dewan Rakyat adalah wajib kita membela imej Dewan Yang Mulia ini. Maka seralas dengan perkara 44 peraturan mesyuarat, saya terpaksa menjalankan tugas amanah saya menjemput beliau keluar 2 hari. Tetapi apabila saya minta bentara jalankan tugas selepas 6-7 kali minta bentara jalankan tugas jemput dia keluar, Pasir Salak masih lagi engan, malahan membuat tuduhan kata speaker bodoh, speaker sombong. Saya rasa tidak ada satu pihak siapa pun boleh terima sikap yang sedemikian, yang bukan untuk datang menjalankan amanah sebagai seorang yang berhormat. Sebaliknya, beliau adalah di sini untuk untuk mengacau dan menimbulkan kacau bilau. Oleh kerana itu, saya terpaksa menambahkan hukuman dari 2 hari sehingga 4 hari. Maka beliau tidak boleh masuk dewan sehingga hari Selasa minggu depan, 4 hari. Jelas. Okey, dan sini saya memberikan teguran kepada seluruh anggota dewan. Marilah kita bersama-sama menjalankan tugas dengan penuh amanah dan berkelakuan penuh berhemah. Saya dan speaker Datuk Muhammad Arif, kita sentiasa sudi memberikan ruang dan peluang untuk bertanya. Kita boleh bertikam lidah, tetapi haruslah berlaku secara penuh berhemah. Bukannya berlakuan sebagai something, biadab, kurang ajar. Ini adalah sikap yang wajib dilarang sama sekali. He said just now, you cannot enforce it. It's not a decision and you cannot enforce it, and he can come if he wants to. Ini adalah sekali lagi mencerminkan Pasir Salak tidak baca peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat perkala 44, 43, jelas keputusan speaker adalah muktamad. Apabila speaker menjemput beliau keluar, peraturan mesyuarat jelas mengatakan beliau wajib keluar dengan serta-merta. Perkataan yang digunakan oleh undang-undang adalah serta-merta. Saya dah bagi dia lebih kurang 15 minit. Nak jalan keluar dari dewan sebenarnya 10 saat dah cukuplah. Tak payah 15 minit. Motifnya memang naiwatunya jelas. Okay? Untuk bersikap kurang ajar, kurang senonoh dan nak jadi hero. Tapi saya rasa sikap dia bukan hero. Sebenarnya zero. Not hero but zero. Dan rakyat Pasir Salak wajar menimbang semula sama ada nak pilih wakil rakyat sedemikian. Apabila kita kata we want to be world class parliament, maka amat penting adalah semua ahli parlimen wajar mempunyai sikap kematangan berpolitik. Bukannya buat seperti Pasir Salak. Oleh kerana itu, Pasir Salak hari ini akan masuk dalam sejarah. Beliau namanya bukan teladan yang baik, sebenarnya satu contoh yang buruk. Pasir Salak kata you are not neutral. What say you? I am absolutely neutral. Okay, semasa saya menjalankan tugas, sekiranya ada juga ahli parlimen dari parti pemerintah bersikap sedemikian, saya tidak akan teragak-agak menjalankan tugas saya apabila saya jubah atas bahu saya. Yang penting, saya ikut undang-undang. Saya ikut peraturan mesyuarat. Sama ada kamu datang dari parti mana, bukan pertimbangan sebagai seorang speaker.
Senang saja. Tapi saya berasalah bersyukur setakat ini anggota ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan berkelakuan dengan penuh tata tertib. Apabila mereka ditegur oleh speaker, mereka akan aku kepada perintah speaker. Tak macam Pasir Salak. Ditegur, diberi peluang, dijemput, masih lagi berdegil-degil. Seluruh rakyat Malaysia hari ini boleh membuat penilaian. Mengapa kini UMNO BN jadi pembangkang? Ada alasannya. Apabila ada sikap seperti Pasir Salak, maka wujudlah keadaan sedemikian. Okey?